Menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali mendatangi pantai untuk melakukan ritual melasti. Ritual ini untuk membersihkan jiwa dan raga sebelum melaksanakan catur brata penyepian. Warga Bali membawa pratima atau benda yang disakralkan umat Hindu mendatangi pantai Padang Galak, Sanur. Mereka datang dari seluruh penjuru kota Denpasar. Di tempat ini, umat Hindu bersama-sama menjalankan ritual melasti atau membersihkan jiwa dan raga sebelum nyepi. Sejumlah pendeta Hindu memimpin berbagai rangkaian prosesi upacara. Ritual melasti selalu dilakukan di pantai karena umat Hindu meyakini pantai sebagai tempat penyucian diri. Karena pantai itu lebih suci, karena kita menuju ke pantai biar airnya itu suci, dibersihkan. Tak hanya di pantai Padang Galak, hampir seluruh pantai di Bali mulai pagi hingga sore dikerumuni ribuan umat Hindu untuk melakukan ritual melasti. Setelah menjalani ritual melasti, umat Hindu berharap dihindarkan dari segala gangguan untuk melaksanakan catur brata penyepian. Dalam ritual catur brata penyepian, umat Hindu tidak diperkenankan bekerja, bepergian, menyalakan api, dan bersenang-senang. Muhammad Hasanuddin, Berita 1, Denpasar, Bali.